Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini saya memenuhi request pemula ya, sobat-sobat semua. Jadi saya akan membuatkan tutorial cara rakit PC standar ya, untuk servis dengan barang-barang rongsokan. Jadi semua bahan ini itu Bang Teksir dapat dari bekas-bekas warnet ya, dan ada juga yang memang dari tukang rongsokan. Dipilih lalu dicek, jika masih berfungsi Bang Teksir beli. Nah itu kenapa pakai barang-barang rongsokan, karena murah meriah ya sobat-sobat semua. Dan ini ada RAM ya, lalu tadi ada pasta juga. Ini untuk RAM-nya saya gunakan yang satu 2 GB, lalu satunya juga 2 GB, jadi total 4 GB ya sobat-sobat semua. Itu kurang lebih RAM 2 GB 2 GB itu saya beli 20.000 ya, karena memang dari rongsokan ya, jadi murah meriah. Nah ini untuk prosesor saya beli 50.000, itu untuk speknya Core 2 Duo ya. Jadi prosesornya ini 50.000, Core 2 Duo. Lalu ini ada DVD ya sobat-sobat semua. Jika sobat-sobat semua ingin memasang DVD ya, carilah yang DVD, jangan yang CD ya, DVD. Tapi jarang dipakai sih ya, karena sekarang untuk install itu lebih gampang ya, pakai flash disk ataupun bisa juga tanpa menggunakan flash disk dan DVD, sudah saya share ya. Lalu ini power supply ya, untuk DVD-nya itu saya beli 25.000 ya. Untuk power supply itu sekitar 50.000. Nah ini motherboardnya ya sobat-sobat semua. Jadi saya rekomendasikan untuk motherboard itu Asus. Terserah ya mau DDR berapa, DDR2 atau DDR3, terserah sobat-sobat semua. Di sini saya gunakan DDR3 ya, DDR2 ya, mohon maaf. Nah ini untuk tempat prosesornya. Jadi dalam keadaan kosong seperti ini, Bang Teksir beli motherboard itu 100.000. Kosong ya, nggak ada prosesornya. Jadi pisah-pisah. Nah ini fan ya, atau kipas pendingin prosesor. Ya karena memang ini dari barang-barang rongsokan, jadi ya rupanya sudah seperti itu penampakannya. Dan ini sudah dibersihkan. Awalnya wow, amazing ya. Nah ini adalah skrup ya, untuk baut kipas tadi. Dia berada di bawah motherboardnya. Lalu ini baut untuk motherboardnya ya sobat-sobat semua. Banyak ini di toko komputer ya, 2000 juga dapat banyak. Nah ini VGA 512 ya, untuk DDR2. Jadi jika VGA ini sobat-sobat semua belum kuat beli atau budget nipis, tidak perlu ya, karena di motherboard sendiri itu sudah disiapkan VGA bawaannya. Itu hanya sekedar tambahan saja apabila ingin bermain game. Lalu ini ada tali ya, tali tip kalau tidak salah ini namanya di sini, itu untuk merapikan kabelnya nanti. Nah dari sekian banyak rongsokan yang Bang Teksir beli, yang baru itu hanya casingnya saja. Dan casing ini itu sudah ada transparan di depannya ini, yaitu menggunakan 2 kipas yang sudah RGB, yaitu yang ada lampunya ya sobat-sobat semua. Itu ada 2 kipasnya. Lalu jangan lupa juga siapkan rokoknya, kopi ya, agar rakit PC-nya itu serius. Oke, sebelum lanjut merakit PC, Bang Teksir makan dulu ya. Tetap standby ya, dan sebelum next kita intro dulu. Oke, makan sudah ya sobat-sobat semua, ngerokok ya sudah, kopi sudah,
Kita sekarang akan lanjut ke pokok pembahasan. Bagi pemula yang memang belum tahu, jangan di skip-skip ya sobat-sobat semua, agar jadi ilmu dan bisa dipraktekkan. Bagi yang sudah tahu ya close saja ya, tidak perlu ya nonton karena sudah tahu. Nah, yang pertama kita akan pasang perangkat pendukung ya sobat-sobat semua, terutama prosesor. Jadi prosesor ini adalah otak dari sebuah komputer ataupun laptop. Jadi otaknya, pusat perintahnya itu ada di prosesor. Kalau di HP itu di IC CPU, pusat perintahnya di situ. Lalu kita masukkan dan penjepitnya ini kita kaitkan ya sobat-sobat semua. Nah, seperti ini, agar enggak kemana-mana prosesornya. Nah, ini ya, kan ada kancingannya itu. Kita bersihkan. Selanjutnya, setelah kita bersihkan, kita pasang ya komponen berikutnya, yaitu RAM. Jadi RAM ini sangat penting sekali ya untuk masalah spesifikasi, terutama di speed ya. Semakin besar RAM ya semakin enteng ya, buka-buka tool, nah itu semakin enteng. Nah, ini RAM-nya ya semua dari rongsokan ya sobat-sobat semua, makanya ini enggak sama bentuknya, tapi bisa digunakan. Nah, ini kan 2 GB ya, jadi totalnya itu 4 GB untuk RAM-nya. Itu sudah cukup untuk teknisi pemula. Jika memang budget tipis 2 giga atau 1 giga enggak masalah. Kalau untuk flash bisa ya, tapi kalau untuk tool-tool ori seperti UV enggak bisa ya, belum bisa. Ini bank tekstil rakit standar ya, standar service. Jadi kalau memang sudah punya budget tinggi ya, untuk rakit komputer itu 20 juta sampai ratusan juta pun bisa ya. Nah, sebelum dipasang sobat-sobat semua, bersihkan dulu ya pin-pinnya. Jika ada penghapus pensil, gunakan pakai penghapus itu lebih bagus. Karena di sini saya nggak ada ya, saya gunakan seadanya aja menggunakan tisu ya. Lalu kita tekan ya seperti ini, kita tekan, lalu pengaitnya itu kita kunci ya, kanan kiri itu kan ada ya untuk kuncinya, biar dia itu presisi. Nah, ini RAM yang kedua. Jadi kita bersihkan dulu pin-pinnya, karena kalau pin RAM itu kotor, dia nggak akan terdeteksi. Apa sih perbedaan RAM tidak terdeteksi? Jadi kalau RAM tidak terdeteksi, itu di monitor itu tidak ada notifikasi atau respon. Nah, itu biasanya RAM. Biasa juga terjadi di motherboardnya. Jadi ya, sebelum vonis motherboard, silahkan bersihkan dulu RAM-nya jika melihat komputer yang memang tidak ada respon di monitor. Nah, seperti ini ya sobat-sobat semua, untuk pemasangannya sama. Jadi presisikan, tekan tengah, lalu kancingan kanan kiri itu di presisikan ya, atau di kunci ya, sampai berbunyi biasanya. Oke, untuk pemasangan RAM sudah ya sobat-sobat semua. Nah, ini pasta. Jadi di atas prosesor kita beri pasta. Pasta itu gunanya untuk meminimalisir ya, apabila terjadi panas di CPU atau panas di prosesor secara tidak sesuai ataupun panas yang berlebihan, maka pasta ini berfungsi untuk menyetabilkan panasnya, jadi biar tidak over. Nah, ini untuk pastanya sekali pakai ini ya, sebesar ini sekali pakai ini, itu untuk harganya itu 5.000 ya sobat-sobat semua. Jadi ini sudah ukuran satu suntikan seperti ini ya, kayak suntikan modelnya itu satu kali pakai ya. Nah, ini pasta 5.000, banyak di online, di toko komputer juga banyak. Jadi pasta gunanya itu untuk menjaga prosesor agar tetap stabil. Jadi panasnya itu stabil gitu loh, nggak terlalu over. Karena kalau terlalu over, biasanya komputer itu akan restart ya, atau mati secara tiba-tiba. Nah, itu bila ada kendala seperti itu, silakan cek pastanya, biasanya kering, minta diganti ya. Nah, ini untuk skrup kipas ya, pendingin prosesor kita pasang dulu.
Jadi ini gunanya itu untuk kancingannya. Ini motherboard lawas ya, sobat-sobat semua, tetapi masih bisa digunakan. Dari Bang Teksir awal belajar itu, Bang Teksir selalu pakai motherboard Asus ya. Sampai saat ini PC yang sudah RAM, ada yang RAM 8GB, itu saya tetap pakai motherboard Asus, nggak pernah ganti, karena memang awet ya sobat-sobat semua. Nah seperti ini, lalu kita pasang ya sobat-sobat semua, presisikan, paskan dengan lubangnya, kan itu ada dratnya ya, lalu paskan seperti ini. Kalau sudah pas, kita tinggal kencangkan menggunakan obeng ya, harus sama ya sobat-sobat semua. Sebagai contoh, kalau di samping dua kali putaran ya, sampingnya dua kali putaran terus sampai benar-benar kenceng ya, atau presisi atau tidak goyang. Jadi untuk pendingin CPU atau pendingin prosesor, khususnya di prosesor, itu berbeda-beda ya. Ada yang sistemnya itu otomatis, kita tinggal tekan saja dia langsung ngancing. Ada yang seperti ini, ada yang sistemnya itu manual seperti ini. Ya, pilih saja yang menurut sobat-sobat semua itu mudah ya. Nah ini kita kencangkan, harus sama rata ya. Kalau nggak rata, dia berpengaruh nantinya, dia nggak mau nampil di monitornya. Itu yang sudah Bang Teksir alami. Tapi kalau sudah presisi, ya aman ya sobat-sobat semua. Nah ini kan dirasa sudah presisi, kita tinggal hubungkan kabel ya ke motherboardnya. Nah ini kabelnya, ini kabel kipasnya, kipas pendingin prosesor, itu kita hubungkan. Nah step ini sudah selesai ya sobat-sobat semua. Jadi kurang lebihnya seperti ini penampakannya. Lalu berikutnya kita akan bongkar casingnya. Nah di sini saya akan beli baru ya, jadi casingnya memang baru, itu harganya 180 ya untuk merek Simbada. Kebetulan ini tampilan depannya itu sudah transparan, jadi bisa dipasang kipas RGB. Jadi tampilannya itu agak keren ya, bisa dipasang dua kipas. Lalu untuk kabelnya ini itu ada petunjuknya ya sobat-sobat semua. Jika itu power K ya, kita tinggal sesuaikan saja di motherboard power K. Itu USB ya, tinggal sesuaikan USB. Jadi semua ada petunjuknya, untuk pemula pun pasti bisa ya. Nah ini tatakan untuk PCB kita pasang dulu ya. Ini tatakan bautnya kita pasang dulu. Nah seperti ini. Lalu selanjutnya kita pasang, setelah DVD kita pasang power supply ya. Nah ini power supply nya kita pasang, kita presisikan, kita paskan untuk lubangnya, lalu kita kasih baut ya. Jadi biar sama, saya kasih baut warna hitam semua. Lalu berikutnya untuk perkabelan. Nah ini yang penting ya sobat-sobat semua, agar rapi gunakan tali tadi yang memang sudah disiapkan bahan-bahannya di awal. Lalu selanjutnya jika perkabelan sudah dirapihkan, kita pasang motherboardnya, kita masukkan ke casing, kita presisikan, lalu kita baut. Nah ini ya, kita tinggal baut saja. Untuk bautnya itu dia dratnya yang lembut ya, jadi tidak sama baut untuk power supply, untuk DVD itu tidak sama dengan motherboard. Lalu selanjutnya kita pasang VGA nya bagi yang belum kuat beli VGA ya, tidak perlu dikasih VGA. Jadi VGA itu hanya modul tambahan saja untuk grafik ya, apabila sobat-sobat semua itu menyukai game ya. Jadi tanpa VGA pun sudah ada bawaan dari motherboardnya dan bisa digunakan gitu. Jadi jangan memaksakan situasi, bila memang enggak mampu untuk beli, yang penting punya dulu komputer, ya udah gunakan saja VGA seadanya ya, bawaannya maksudnya. Lalu selanjutnya kita hubungkan ya untuk USB nya jadi ada notifnya seperti yang sudah saya jelaskan, ada petunjuknya. Jika USB ya tinggal hubungkan ke slot USB ya dari kabelnya. Jika audio ya tinggal hubungkan ke audio. Jika itu power K ya tinggal hubungkan ke power K. Jadi di motherboard itu ada petunjuknya, ada tulisannya biar lebih mudah seperti itu. Nah ini kan untuk power K nya lalu untuk tombol resetnya atau restartnya
Nah itu kita pasang ya space-space semua. Nah kurang lebih hasil tampilannya seperti ini ya. Jadi kabel juga ya terlihat agak-agak sedikit rapi ya, meskipun itu memang PC-PC standar ataupun dari bahan-bahan bekas, tetapi setidaknya ya nggak semrawut nemen. Kan mudah ya. Nah untuk hard disk yang untuk sistem saya gunakan laptop ya, hard disk bekas laptop. Jadi hard disk bekas laptop itu bisa digunakan di PC. Lalu untuk tambahannya saya gunakan hard disk komputer yang SATA ya. Jadi ada dua hard disk. Tapi yang baru saya pasang itu yang satu hard disk dulu. Untuk VGA-nya itu saya copot dulu karena kita akan coba VGA bawaan motherboardnya dulu ya, sobat-sobat semua. Oke, ini sudah selesai ya, sobat-sobat semua. Lalu sudah saya hubungkan dan ini siap untuk dicoba. Bagaimana hasilnya ya, rakit PC pada konten kali ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, kita nyalakan. Wow, amazing. Jadi tampilannya tuh agak-agak sedikit enak dipandang mata ya, sobat-sobat semua. Nah, itu sudah tampil ya untuk Windows-nya. Jadi untuk cara installnya gimana? Itu sudah berserak-serak di konten ya. Cari saja, pelajari untuk cara installnya. Oke, udah amazing ya. Nah, inilah PC standar untuk PC service HP ya, sobat-sobat semua. Ini sifatnya umum. Kalau RAM 4GB itu prosesor Core 2 atau dual core, bagus juga ya Core i3, itu sudah masuk PC standar. Yang penting jangan Pentium-Pentium amat ya. Karena untuk program atau tool-tool sekarang itu ndak support. Banyak yang ndak support. Oke, sekarang kita akan cek ya sobat-sobat semua untuk spesifikasinya apakah sesuai dengan apa yang saya beli. Jadi bisa dicek. Nah, itu bisa dilihat ya. Untuk RAM-nya itu sudah tampil ya 4000. 40.000 ya, berarti 4 GB. Nah, untuk prosesornya Intel Core 2 Duo. Nah, itu prosesornya. Berarti apa yang saya beli itu sesuai karena kita bisa cek spesifikasinya lewat sistem. Nah, ini sudah dipastikan original ya, sesuai. Nah, itu tadi ya sobat-sobat semua, tutorial cara install PC untuk pemula. Jika kurang paham, ingin bertanya-tanya tentang bahan-bahan yang akan digunakan, monggo diisi kolom komentar yang nanti Bang Teksir bantu ya. Intinya untuk VGA, untuk casing itu cari yang second tidak masalah ya, kalau belum mampu. Tapi kalau sudah mampu ya tidak apa-apa, agar mempercantik tampilan. Karena VGA sendiri kan mahal tuh, lumayan ya, minimal ya 300-an lah ya, meskipun second itu yang 1 GB, minimal 1 GB lah. Yang kalau mau yang 512 ya tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Jadi sesuaikan budget saja. Kalau belum punya sama sekali nggak usah pasang VGA, nggak apa-apa. Ini contohnya VGA kan saya copot. Kalau VGA itu saya udah beli lama, itu sudah dipastikan kan bisa. Ini saya copot VGA-nya dan bisa digunakan, jadi nggak masalah ya. Jadi itulah tutorial step by step yang sudah kita lalui bersama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.